Gak boleh begitu, gak boleh itu good. Eh, kok good? Ini good atau bad? Ini apa, ini apa? Ini apa? Ini bad kakak. Nah, ini? Good. Oh, iya. Tadi aku sengaja dibalik begini supaya bisa dipotong gini lagi muter. Eh, tuh kan baru dibilang kamu bad. Kenapa? Nanti adik-adiknya juga ada yang tonjok. Beda. Itu adik-adiknya semuanya pada hebat-hebat kakak, pada berbakat, mereka pada punya talent. Kamu juga harus punya talent. Tapi aku jarang berlatih. Harus berlatih makanya. Oke, tapi sebelum itu adik-adik yang di rumah apa kabarnya? Itu kabarnya kayaknya baik-baik saja. Coba kita tanya. Coba kakak tanya. Halo adik-adik, apa kabar? Halo juga semuanya, semuanya. Apa kabar? Satu, dua, tiga, sebut bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Coba dong. Ah, lemes sama. Lemes, nggak mau. Kalau lemes nggak mau mulai. Nggak, jangan mulai kak. Nggak kita mau. Kita tidur aja, kita tidur. Eh tapi nggak boleh loh kak. Nggak boleh. Nggak boleh. Lagi. Halo adik-adik, apa kabarnya? Satu, dua, tiga. Wih, kaget sekali kak. Kaget. Ada banyak banget. Tahu nggak ada berapa orang? Aku nggak tahu berapa orang. Ada 100.000 orang yang nonton. Satu sekali. Indonesia hari ini nonton kakak. Banyak sekali kak, kamu tahu nggak hari ini kita mau ngapain? Bobo. Kalau aku mau jalan-jalan. Terus siapa yang di sini? Ah, karena kita memang mau jalan-jalan kak, kan adik-adiknya bukan dari satu daerah aja. Hah? Jalan-jalan keliling Indonesia? Iya, karena banyak sekali. Adik-adik mau ikut nggak? Kita jalan-jalan lihat teman-teman kita yang lainnya. Mau? Mau. Adik-adik mau? Mau ya? Yuk kita berangkat. Ini acara apa? Oh iya ya, main berangkat aja. Aku ya lu enggak tahu. Coba ada acara apa di sini tau gak? Oh, sya gapnya kak. Bukan. Apa? Shining Star kak. Oh Shining Star. Shining Star itu yang di langit ya kak? Iya, terang di langit. Oh gitu. Makanya acara kita namanya Shining Stars, Revealing Bright Future, Shining and Resilient. Pasti acaranya seru-seru dan bagus-bagus. Betul, tapi sebelum kita jalan-jalan kita harus dengerin kata sambutan dari bapak dan ibu yang keren-keren. Weh, ada ya kak yang keren juga. Wih, datang tuh kak. Ada datang. Oh datang ke sini. Iya. Mana coba aku lihat. Oh iya kakak tuh udah ada kak. Iya, kan ada bapak dari KBRI Beijing, ada ibu dari Ketua Yayasan Pot Arts, ada juga siapa lagi ya? Ketua Umum PPI Tiongkok. Wah. Terakhir ada ketua acara ini, ketua pelaksana kakak yang adain acara ini. Berarti pastinya seru sekali nih kak. Betul. Pastinya bagus banget acaranya. Iya. Pastinya kita bersuka cita hari ini. Bersuka cita. Jadi udah siap jalan-jalan dan senang-senang bareng? Udah kak. Udah. Oke kalau gitu kita jalan dulu. Jalan kemana-mana? Katanya mau dengerin itu dulu. Oh iya, dengerin dulu ya baru jalan. Okay. Tapi gak boleh kemana-mana ya. Duduk aja yang manis ya. Oke. Okay. Okay. Ayo kita jalan. Satu, dua, dua, tiga. Kia! Kia! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama ya untuk acara The Shining Stars ya untuk orang tua ya perhimpunan POTETS ya, perhimpunan orang tua anak-anak DS yang didampingi oleh teman-teman kita dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok. Saya Yudil Khatim, Atase Pendidikan dan Kebudayaan dari KBRI Beijing, merasa bangga dan merasa terhormat karena dapat diundang pada acara ini dan memberikan sambutan ya pada acara ini. Ini merimain saya ketika saya waktu itu pernah mengikuti program pertukaran pemuda Indonesia dengan Kanada tahun 1996. Waktu itu saya bersama-sama dengan teman-teman se-Indonesia ada 50 orang, lalu kelompok kami dibagi 25-25, dan di kelompok kecil lagi itu menjadi hanya tinggal 7-7 ya. 7-7. Saat itu kami melakukan program pertukaran pemuda dibagi kelompok, dan kelompok kecilnya berjumlah 7-7 orang. Dan di desa kecil di daerah Ontario ya,
itu namanya Listowel. Nah, di situ saya dari 7 teman-teman ini, ada yang di bank, ada yang di rumah sakit, ada yang di apa, di tempat-tempat lain lah ya, pelayanan-pelayanan publik, dan saya kebagian di Midwestern Mentally Handicap Center. Jadi tempat untuk berkumpulnya teman-teman kita yang istimewa ini gitu ya, untuk mendampingi mereka. Saya terus terang di awalnya lumayan agak kaget, agak terkejut ketemu dengan mereka. Awalnya takut gitu. Ini gimana ketemu dengan banyak sekali teman-teman DS ini berkumpul gitu di satu ruangan di bawah di basement. Kita punya aktivitas membuat kriya-kriya gitu ya, membuat apa keterampilan-keterampilan. Nah, pada saat itu memang saya bingung, ini saya harus gimana gitu. Tapi mendampingi mereka membuat kriya-kriya tadi seperti pohon Natal ya, apa namanya, bola apa, patung salju gitu ya, snowman, tapi dari kayu kita gitu, dipotong pakai gergaji, kita dampingi, kita jaga supaya mereka tetap aman gitu ya, dengan berbagai tingkah laku mereka yang ada yang kadang-kadang hiperaktif lah, teriak-teriak lah apa segala macam. Saya awalnya agak-agak takut juga, agak kaget juga, ini gimana caranya. Tapi begitu begitu sehari dua hari mungkin saya masih apalah, masih agak takut. Ini begitu hari ketiga dia mereka mendekati saya, lalu kemudian senang berada dekat saya, lalu merasa nyaman gitu ya, dan kita bekerja bersama-sama, bergerak bersama-sama, lalu kemudian kita makan siang pun bersama-sama gitu ya, kami dari pagi sampai sore mendampingi mereka. Timbul apa dari hati, kalau udah dari hati itu udah beda ya, mereka ini luar biasa ternyata. Jadi program saya di sana selama 3,5 bulan kira-kira mendampingi mereka. Pada saat kami harus kembali ke Indonesia, teman-teman saya dari tempat lain itu berkumpul, kita ada farewell party dengan teman-teman istimewa saya ini. Tapi pada saat acara kita menyanyikan lagu bersama-sama, menari-nari dan lain-lain. Pada saat kita ingin pulang untuk kembali ke Indonesia, itu saya dipeluk oleh mereka dan tidak boleh saya pulang tuh, oleh teman-teman istimewa ini. Mereka merasa menjadi satu bagian. Kami sudah satu, sangat erat ya. Ini sangat emosional sekali. Luar biasa. Mereka adalah talenta-talenta. Produk-produknya kami jual ya. Kami apa, charity seperti itu. Mereka merasa happy. Dan pada saat kita berpisah, yang tadinya saya awal-awalnya merasa takut dengan mereka. Memang berat lah untuk melepas dengan mereka ya. Mereka sangat sangat dengan penuh apa kasih sayang yang tulus ya. Ini luar biasa. Jadi saya diundang ke acara ini, terus terang ini mereminding saya lagi dan muncul lagi apa ini hal yang perlu saya tindak lanjuti sekarang, dan teman-teman membangkitkan lagi semangat saya untuk ayo sama-sama kita membuat program yang lebih baik lagi. Saya pernah di Tiongkok ini berkunjung ke kayak SLB gitu. Nah, itu apa? Mengajarkan bahasa isyarat gitu ya untuk teman-teman berkebutuhan khusus kayak ni hao gitu ya. Ni hao itu aja kamu baik gitu ya. Itu aja sapaan yang sudah memunculkan hal-hal positif. Jadi saya yang awalnya menilai hal yang mungkin kurang bagus tentang teman-teman istimewa ini, tapi sekarang, tapi setelah kejadian tahun 96 itu, saya sangat sayang dengan mereka dan sangat siap untuk membuat program-program lanjutan yang lebih bisa terrealisasi. Saya masih ada 1,5 tahun lagi di Tiongkok ini, di KBRI Beijing. Silahkan kita optimalkan program-program yang akan kita kerjakan. Mungkin ini masih secara online, nanti kita buat program-program yang siap mendukung mereka dan melibatkan mereka secara apa? Secara publik ya, sehingga mereka tidak hanya happy di dalam kelompok-kelompoknya mereka saja, tapi begitu mereka keluar dari kelompoknya mereka, mereka pun akan diterima oleh masyarakat dengan baik. PPIT akan kita coba membuatkan juga program-program untuk menyambut mereka. Mereka bukan lagi menjadi alliance begitu mereka keluar dari kelompoknya, mereka adalah bagian dari kita semua. Tentunya ini akan sama-sama mensupport. Demikian dari saya sekali lagi siap sekali untuk menindaklanjuti acara ini, untuk supaya kita nanti membuat program-program
yang lebih baik lagi, yang lebih terasa oleh mereka dan juga terasa oleh kita. Mohon maaf apabila ada yang kekurangan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Sia-sia saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok dan sahabat POTATS dimanapun berada. Sebagian masyarakat seringkali menilai penyandang Down Syndrome dari kekurangannya saja. Hal itu pada akhirnya membentuk sebuah stigma atau stereotype bahwa penyandang Down Syndrome itu adalah individu yang cacat dan tidak memiliki kemampuan apapun. POTATS berkomitmen untuk mematahkan sekaligus mengakhiri stereotype tersebut. Dengan berbagai kegiatan, POTAT memunculkan para penyandang Down Syndrome dengan segala potensi dan kemampuannya. Hal itu tujuannya supaya masyarakat bisa melihat bahwa ternyata penyandang Down Syndrome itu mampu hidup normal, mandiri, melakukan berbagai aktivitas, mereka memiliki potensi dan mereka juga mampu produktif serta berdaya. Kita bisa lihat bahwa penyandang Down Syndrome mampu menjadi barista, menjadi desainer, olahragawan, seniman, modeling, dan banyak profesi lainnya. Oleh karena itu, terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada PPI Tiongkok yang telah menginisiasi kegiatan pentas virtual Shining Stars ini. Harapan kami, dengan kegiatan ini, masyarakat semakin teredukasi dengan Down Syndrome dan mereka bisa meningkatkan dukungan serta kepedulian kepada para penyandang Down Syndrome. Aku ada, aku bisa. Let's end the stereotype. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristiadi Sendeleo, selaku Ketua Umum PPI Tiongkok periode 2023-2024. Pertama, izinkan mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita semua kesempatan pada hari ini untuk menyaksikan Shining Star. Shining Star ini adalah acara yang digagas oleh Departemen Seni, Budaya, dan Pariwisata dan juga Departemen Sosial dan Pengabdian Masyarakat yang berkolaborasi dengan POTATS atau Perkumpulan Orang Tua Anak DS. Tujuan dari acara ini sebenarnya kita ingin meningkatkan awareness terhadap keberadaan anak-anak DS, terutama di Indonesia. Karena kita tahu sebenarnya anak-anak DS ini berada di dalam masyarakat kita. Dan tapi walaupun sering dilihat atau dipandang sebelah mata, tapi sebenarnya anak DS pun memiliki talenta yang sangat luar biasa. Pada acara hari ini, nanti akan ada penampilan-penampilan budaya Indonesia yang ditampilkan oleh anak DS dari POTATS. Mari kita menyaksikan acaranya bersama dan kita mengapresiasi keberadaan anak DS ini karena mereka pun sama seperti kita, mereka pun memiliki talenta yang hebat. Mari kita semua saksikan acara ini dengan baik dan have fun and enjoy the show, guys. Nah, Kak Pinggan, tadi kita udah dengar Pak Yudil ngomong panjang dan lebar. Betul, Pak Yudil udah ngomong pokoknya selamat datang. Lalu Ibu Eliza dari Ketua Yayasan POTATS. Nah, ngomong apa juga? Bersyukur atas acara hari ini. Lalu? Panjang. Nah, sekarang kita nih Kak, kita mau kedatangan teman-teman kita yang hebat-hebat. Kok kedatangan? Katanya kita jalan-jalan. Kita ya, jalan. Oh iya, ya kan kita mau jalan ya Kak ya. Iya benar. Ya kayak gini tuh. Tentak tentuk tentuk. Tentak tentuk tentuk. Tentak tentuk tentuk. Apa itu Kak? Oh, aku tahu. Yuk kita kemon Kak. Kita mau lihat teman-teman kita dari perkusi jembe. Mereka akan menampilkan kan? Apa tuh? Apa itu? Cuma bisa perkusi, tapi mereka gimana? Aku nggak tahu kita kemana. Pertama, first stop kita di mana? Kita mau ke Jawa Barat, Kakak. Oke, ayo kita ke Jawa Barat dulu ya. Bye-bye. Ya, kita naik kereta api wus ya, Kak ya. Oke, ya. Sampai ketemu di Jakarta Barat ya. Thank you.
Udah habis arang, arek serboyo. Terus kita sekarang mau apa, Kak? Eh, tadi ada tarian lututnya begini gak, Kak? Gak ada, Kak. Enggak ada tadi. Oh, ada begini. Kan? Iya, iya banget ya. Oh, banget. Itu aku gak bisa. Aku juga gak bisa. Tapi kalau aku begini, aku bisa, Kak. Tuh, Kak. Aku begini, aku bisa, Kak. Kayaknya lebih keren. Iya, kayaknya aku jadi malu deh, Kak. Coba tebak, yang kayak gini dari mana? Sinang gertulutulutulut. Dari mana, Kak? Dari mana ini, coba? Heh, tuh! Di daerah? Sumatera Utara, Medan. Sumatera Utara. Pinter. Mana nih? Ada-ada Batak, gue. Batak, kau gak tak bisa bicara, Kak. Bisa, aku bisa Batak. Itu bukan itu, Bali. Itu lebih patung namanya, Kak. Batak kalau Batak macam mana pula kau? Macam itu mana pula kau? Kan selalu Batak. Horas, Medan. Horas, Bah. Oke, ayo kita langsung jalan ya, Kak. Kita jalan. Kita naik apa nih, Kak? Pesawat. Oke. 3, 2, 1. Pesawat, Kak. Tidak. Atok par musik nami, baik kamu masuk lagu Sinanggar Tullo. Bye, musik. Sekarang kita mau apa? Apa? Tadi yang barusan kita dari Sumatera.
Bagus kan mas tadi? Tadi kan kayak gini-gini ya? Iya. Kayak gini aku salah. Karena kamu belum belajar, makanya kita harus berlatih. Harus belajar. Iya, abis ini berarti kalau gitu belajar lagi. Kan sekarang udah sampai di Jawa Tengah. Nah, daerah mana tuh Jawa Tengah? Daerah pelajar, Kak. Kota pelajar. Daerah istimewa Yogyakarta. Kamu pernah ke situ enggak? Pernah. Kakak tahu enggak makanan di sana apa? Gudeg. Enak enggak rasanya, Kak? Manis-manis enak. Kan? Aku suka loh kalau gudeg, Kak. Gudeg Jogja sama gudeg di Makassar beda loh, Kak. Iya, kalau gudeg Jogja tuh udah enggak ada tandingannya, Kak. Aku jadi pengen kita ke Jogja yuk. Yuk, buru-buru yuk ke Jogja. Iya, iya. Tapi kita kan mau kenalin dulu adik-adiknya siapa? Dari mana? Ini teman-teman dari Jogja, bener. Iya. Mereka mau dance hip-hop. Us. Itu bukannya itu, Kak, yang begini-gini, Kak. Apa? Si lutung tadi keramas. Oh, ini. Mereka mau dance hip-hop, aku oh, gak bisa. Oh, aku pikir kamu begini, lutung keramas, Kak. Oh, bisa gak dance hip-hop? Bisa, lah, aku cuma gini-gini doang, Kak. Kita makanya nonton mereka dulu, terus kita berlatih. Oke, okay, bro. Mari kita kemon, bro. Kita mau hip-hop. Aku tak boleh.
hari. Itu mah di Jakarta. Memang lagunya kan ada begitu Kak, Pak. Kota baru gunungnya sehari. Kota baru gunungnya bermega. Itu bukan, itu TikTok kakaknya begini-gini berubah-berubah. Tapi liriknya kota baru gunungnya bermega. Ih, enakan aku pasar baru gunungnya. Gak boleh sehari sih, itu oh, gak boleh. Itu namanya warisan budaya Indonesia. Gak boleh diganti-ganti. Maaf ya kalau begitu, maaf. Aku mau ajak kamu nih lagi jalan-jalan dong. Kemana? Kota baru gunungnya bermega. Tapi gak gitu kakak, itu mah yang begini yang ada di TikTok. Jadi apa? Aku mau liatnya tari ini loh kak, tari apa ya? Tari ya? Oh, aku tahu. Apa tuh? Kita mau ke Kalimantan Timur. Betul. Nah, teman-teman Kalimantan Timur katanya mau ceritain tentang Wonderful of Indonesia. Wih, pastinya bagus namanya Kalimantan Timur. Ibu kotanya Kutai bukan sih kak? Masa iya ya? Iya, aku pilih tahu. Waduh, kakak gimana kalah sama dia? Aku aja dibisikin sama adik-adik loh tadi loh. Oh iya, aku aja dibisikin sama adik-adik. Emang iya? Tuh kan, ibu kotanya Kutai. Kalau misalnya bahasa Kalimantan Timur tuh ini ikam ya, ikam. Ah, nggak tahu saya ikam, saya tahu ikam begini nih kak ikam. Itu ikam. Oh itu ikam. Ikan. Temen aku waktu itu tuh bahasanya tuh kada tuh tidak. Oh kada tidak. Kamu ulun itu saya. Oh ulun saya, kada kamu. Ikam kamu. Oh ikam kamu. Kada itu tidak. Kada tidak. Correct me if I'm wrong ya kalau salah. Enggak tahu ya temen aku dari Kalimantan soalnya bilang kayak gitu. Oh gitu. Kalau aku nggak berani ngomong karena aku nggak bisa. Wah. Iya, tapi kita udah siap belum sih? Makanya kita belajar sama kita adik-adik. Kita naik pesawat lagi, Kak. Emang loh kita satu hari ini. Kita naik pesawat, naik kereta. Iya, Kak. Sekarang kita udah siap naik pesawat ya. Berarti kita mau transisi TikTok lagi. Iya. Satu, dua, tiga. Aku nggak bisa TikTok, Kak. Makanya kayak gini aja, ntar udah pindah lagi. Oh iya, udah. Satu, dua, tiga. Kota baru. Celing. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that link together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
belajar. Kamu lihat aku dulu, aku lagi belajar. Ngapain? Mengantuk kan? Aku juga lagi belajar. Belajar apa? Habis ini adik-adiknya mau apa? Mau bikin kopi jadi barista. Belum ngantuk. Makanya dikasih kopi, liatin dulu. Mana liatin kamu atau liatin adik-adiknya? Kalau liatin kamu mah aku ngantuk. Liatin adik-adiknya tuh, pinter banget bikin kopinya. Masa? Kamu mau traktir aku enggak ke kafenya adik-adik itu? Aku beneran ya, nanti kita lihat dulu. Lihat dulu ya, ya. Kita belajar dulu ya. Iya, tapi tadi Kalimantan Timur bagus gak? Bagus, baru aku mau ngajakin adik-adiknya ngopi, rame-rame. Diajak, tapi adik-adik coba bahas dulu. Tadi Kalimantan Timur bagus gak? Bagus, sudah pasti kakak. Udah gak usah ditanya, semua hebat-hebat. Semua pinter-pinter. Kayak saya. Dih? Iya lah. Aku. Kan kita berdua pinter. Betul, semuanya pinter. Nah, sekarang. Tadi kan di kamar putih. Kita mau ke kota aku. Anak kota nih, bos. Aku juga, emang kamu aja. Anak kota, mau ke ibu kota. Kita mau ke Jakarta, kak. Kalau di Jakarta tuh apa sih ininya? Ada Jakarta Barat, ada Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat. Nah, tapi yang tinggalin itu dari mana? Orang-orang apa? Orang-orang banyak kan, semua pendatang. Tapi orang aslinya orang apa? Yang ini loh, yang Siti itu. Oh, itu dari Jakarta Utara. Itu gimana ngomongin ini kalau ngomong? Jangan macam-macam gue. Gue ini Siti tuh nih. Nah, itu orang mana yang ngomongnya kayak gitu? Itu orang Betawi, kakak. Betawi. Siapa sih orang Betawi? Orang Betawinya, coba lagi. Nah, itu baru orang Betawi. Nah, makanya aku juga orang Betawi. Nah, lo orang mana? Jakarta. Lo orang Jakarta? Berarti sama deh ngomong gue. Betawi. Weh, kita tos dulu lah. Ayo, jadi udah siap belum kita? Jadi kita terbang lagi nih, kak. Iya. Dari kantin ke sini. Udah kakak, mendingan kita belajar aja. Kamu belum bisa cuma ngaduk kopi biasa, aku juga bisa. Ayo kita belajar ya. Ya. Itu Starling kakak, itu Starling. Ini bukan Starling. Bukan. Ini namanya keren gak? Keren banget. Nanti kita bisa nyanyi-nyanyi kak. Ayo kita rame-rame kesana yang atraksi. Kita naik pesawat. Iya. Let's rame-rame ya, semuanya ikut ya. Harus rame kesana. Let's go kak. Pernahkah kau berpikir hidupmu tidak adil karena engkau merasa kecewa karena hal yang kecil kau anggap besar seakan hidup ini berakhir. Tidakkah kau merasa harusnya kau berpikir masalahmu yang kecil tidak sebanding dengan apa yang dirasakan banyak manusia di luar sana. Hai, cobalah kau melihat dunia di sekitar dengan mata hatimu. Your love, come on people. Hingga engkau mengerti tidak banyak manusia seberuntung dirimu yang berharap uluran tangan tak kunjung datang, namun senyumnya tak pernah hilang. Jadi mulai sekarang, cobalah tetap senang saat cobaan datang, karena itu akan selalu datang dan hilang seperti hari, siang dan malam. Hai, cobalah kau melihat dunia di sekitar dengan mata hatimu. Give me your love, your love, your love, your love, come on people. Menjadi nyata, bukan berkata dari senyuman mereka. So come on people, let's do it now, let's do it now. Langkah manusia menjadi nyata, bukan berkata dari senyuman mereka.
barengan. Ca, ayo ca, sopo gelem melu aku. Ca, ayo ca, kita jalan ke Surabaya. Kamu pasti gak bisa belakangnya kan? Makanya kamu ngajakin jalan ke Surabaya aja. Oh iya, tadi kamu bilang sopo gelem melu aku. Ya melu, kita ke Surabaya. Tapi kamu kok ngomongin kita jalan ke Surabaya? Itu kan bahasa Indonesia, bahasa Jakarta, bahasa Indonesia kan salah. Jadi gimana? Karena kamu masih ingat tadi ya, kamu gak bisa move on ya, minum kopinya ya. Enak loh. Kopinya enak banget. Enak banget, pinter. Iya kan? Iya, udah gitu ya kak ya, yang waktu dia gambar-gambar di gelasnya itu loh kak. Aku gak bisa. Aku juga gak bisa. Kok bisa ya? Iya. Kita harus belajar kan? Makanya, terus cara nyaji ini juga ya kak ya. Iya. Ih. Kayak di barista-barista yang di luar negeri gitu. Hebat, udah pinter-pinter ya kak ya. Mau nyobain juga? Kalau mau datang nih alamatnya di sini. Ini datang ya. Ya. Tapi bayar, adik-adik biar sendiri masing-masing. Kalau aku sih tadi ditraktir sama yang kakaknya punya kafe itu kak ya. Bukan sama aku. Enggak, kamu mau nggak traktir aku? Nggak traktir. Aku nanti traktir deh. Ada yang banyak rezeki. Amin. Jadi kita udah siap belum nih? Rek. Ayo re, melaku 6-7-9. Ding ding re, ayo re, rame rame bebarengan. Cah, ayo cah. Aku udah enggak tahan. Yuk, kita langsung pergi langsung ke Surabaya. Namanya apa? Jawa Timur, Surabaya. Oh Jawa Timur. Ini nanti mereka mau main ini loh ya. Oh ang 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 kak. Angklung, kirain angklung, krem gitu. Lah itu mah bukan telepon kak, kayak itu krem gitu kan? Iya kayak gini lah. Krem gitu, angklung. Bisa aku kalau belajar. Bisa kan sekarang? Belum, karena aku belum belajar, makanya aku mau lihat. Ayo kita main angklung yuk. Let's kita go. Coba yuk. 1, 2, 3. Rek, ayo rek.
usai sa bumi. Julai, aku anak hebat, anak Indonesia. Kita pasti bisa, anak Indonesia. Kita mau ke beberapa kota, beberapa provinsi. Tapi yang utamanya kita ke Labuan Bajo.
ada yang lagunya Sajojo. Oh, Sajojo. Itu yang suka pakai gini-gini ya, Kak? Yang iya, oh itu Papa. Papua. Oh, Papua. Masih Sajojo. Yumana. Nah itu dah pokoknya. Kamu gak hafal kan cuma Yumana. Yuk kemana maksudnya gitu kan. Aku hafal tapi nanti kepanjangan. Kita udah ya. Ke Papua. Aku mau duluan ke Papua. Kita mau lihat the beauty of Indonesia. Oke. Let's go.
dalamnya. Om bisa nggak dari balik? Enggak, aku sedang menikmati Pulau Dewata. Geser itu geal geal. Tangan gini. Oh, tangan gini. Aku pikir gini kak. Gini, ini mah panasnya. Geal geal. Kak, tadi aku habis dari pantai. Pantai apa ya? Kan banyak kak. Kalau aku tadi habis dari Pantai Sanur. Oh, aku dari Pantai Kuta, Kak. Pantai Kuta, bagus gak di sana? Bagus. Ya, Pantai Kuta itu yang kalau kita tadi kan naik pesawat, inget gak? Kan? Terus kita landing. Itu landingnya di Pantai Kuta tau. Waduh, berarti kita di laut tadi, Kak? Iya, kita tadi lewat laut. Oh, kita lewat laut. Ini ya, Kak, ada negara lain juga yang bandaranya sama. Di mana? Di negara Cina. Oh. Oh gitu. Nah di negara Cina di kota Xiamen sama kayak di Bali landingnya lewatin laut, tapi lebih indah di Bali. Oh. Lebih indah tanah kita. Yang penting kita cinta Indonesia. Betul. Beneran lebih indah kak. Memang Bali tuh udah nggak ada tandingannya. Satu lagi juga ada tapi nanti ya. Nanti belum kasih tahu. Sekarang kita kan lagi di Bali dulu. Kita mau healing. Iya. Sambil nonton pertunjukan. Betul. Healing. Kita sekarang mau apa ini kak? Tadi aku udah belajar angklung, aku udah belajar nyanyi, aku udah belajar karate. Kita mau nonton pertunjukan. Pertunjukan apa itu? Pertunjukan menari. Menari bagaimana itu? Sing engken itu aku oh, juga nggak tahu. Makanya kita nonton aja. Aku juga bisa bilang sing engken. Iya. Oh, aku pikir kamu tahu. Cang itu aku. Cang. Nah kalau kamu itu ke cang. Cang ke. Gitu cang sing engken no nggak tahu. Oh gitu. Ke kita tahu nggak? Enggak, sing engken juga nggak tahu juga, pokoknya kamu nggak tahu. Udah berarti kita nonton dia, kamu belum sabar. Oke, udah, 1, 2, 3 empat lagi.
telinganya sakit? Kian! Gak boleh gitu. Kalau kita tuh latihan itu tuh bukan untuk berantem, bukan untuk jahil, bukan untuk nonjok-nonjok orang, bukan untuk pukul-pukul, tapi untuk bela diri, kakak. Ya adik-adik ya, yang tadi gak boleh ditiru. Harus bantu. Itu gak boleh. Kamu cuma hanya untuk bela diri kalau misalkan kamu sedang terancam. Jadi gak boleh buat ancam. Gak boleh itu. Tapi adik-adik abis ini juga kayak apa? Gini bajunya. Enggak, mereka tuh hanya latihan dan pertunjukan, kakak. Jadi gak boleh. Gak boleh begitu tuh namanya. Jahil kakak. Gak boleh. Nanti kamu cuma untuk bela diri, oke? Oke. Jadi good girl. Oke. Jadi good girl dan good boy. Berarti kalau untuk bela diri, kalau untuk rancam, adik-adiknya boleh ikut yang abis ini? Boleh. Kalau pokoknya kita untuk jaga diri kita sendiri. Kalau kita sedang terancam, misalkan ya di belakang ada yang mau ambil mainan dia, dompet atau mainan nih. Nah, kita bisa bela diri tuh. Kita boleh baru. Berarti kalau itu semuanya stand up dulu ya. Iya. Kita mau ikutin abis ini. Iya. Kian. Oke. Oke, tenang. Oh, kan ini apa sih? Yap.
Tang ting tung ting tang sing tung. Mari kita ke Jakarta. Nonton dulu. Oh, nonton dulu. Aku bilang ke Jakarta. Kita nonton. Oh, gitu. Iya. Habis itu sama itu main piano. Tang ting tung ting tang ting tung. Bisa enggak kamu main piano? Bisa dong. Enggak bisa. Kamu yang bisa. Aku mau bisanya tadi sing song sing song sing song. Kamu bisa sing song. Iyalah. Kamu bisa main piano. Enggak bisa. Salah dong sama adiknya. Makanya aku mau belajar, Kakak. Datang ke sini tuh aku mau belajar. Aku juga enggak tahu how to play piano. Aku juga enggak tahu how to sing a song. Tadi udah belajar dari Kakak tadi belum? Oh, udah, tapi aku mau lagi belajar sama adik-adik, Kakak. Iya, kita belajar. Dah, siap? Dah. Mau ke Jakarta. Kita terbang dulu ke Jakarta. Oh, terbang. Makanya tadi di Bali. Oh iya, lupa aku. Tadi udah kayak gini-gini. Apa tuh gini? Kembali. Oh iya benar. Terbang enggak? Seperti gini. Nah, pesawat. Oh, naik pesawat. Kok panjang pengen. Bye. See you. Jim. Through the door, through her no one's been
before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy. We can live in the world that we desire. 'Cause every night I lie in bed, the brightest color fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build, every room inside is filled with things from far away. The special things I can buy, if one there to make you smile on a rainy day. Oh, oh. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy. Run away to the world that we desire. 'Cause every night I lie in bed, the brightest color fill my head. A million dreams is keeping me away. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but that you bring me along to the world I see, to the world I close my eyes to see, I close my eyes to see. Oh. The brightest color fill my head. A million dreams are keeping me away. I think of what the world could be, a vision of the world I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.